Salah satu investor paling sukses di dunia, Warren Buffett, diperkirakan memiliki kekayaan bernilai 117,9 miliar dolar Amerika Serikat, per Forbes. Mengutip NikkiSwift.com, terlepas dari semua kekayaan yang mengejutkan itu, Buffett hidup jauh di bawah kemampuannya. Dia masih tinggal di rumah dengan 5 kamar tidur yang sama yang dibelinya pada akhir 1950-an. Selain itu, dia menikmati sarapan dari McDonald's, dan pada 2014, dia membeli Cadillac XTS seharga sekitar 45.000 dolar Amerika Serikat. Menurut artikel tersebut, Buffett merasa mobil tersebut merupakan peningkatan yang cukup dari Cadillac DTS-nya yang dulu, yang oleh putrinya Susan disebut, memalukan. Tidak seperti selebritas yang menghambur-hamburkan uang untuk membeli mobil mewah atau rumah mewah, Buffett percaya pada pemberian kembali. Anak-anak miliarder sering mewarisi kekayaan orang tua mereka. Akan tetapi Warren Buffett memiliki rencana lain tentang bagaimana dia ingin mendistribusikan uangnya. Dalam sebuah wawancara tahun 1986 dengan Fortune, maestro bisnis itu mengungkapkan bahwa menurutnya tidak bijak untuk mewariskan sejumlah besar uang kepada ketiga anaknya. Pada saat itu, Buffett telah menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi, dan terus memberi mereka masing-masing beberapa ribu dolar sebagai hadiah Natal. Tapi ini tidak berarti dia berencana untuk memberikan banyak uang ke anak-anaknya, nyatanya, dia justru melakukan sebaliknya. Buffett merasa bahwa memberi anak-anaknya persediaan kupon makanan seumur hidup hanya karena mereka keluar dari rahim yang tepat pada akhirnya akan berbahaya bagi mereka dan tindakan antisosial.